Okay, guys. Alhamdulillah guys, Vespanya sudah pasang GPS ya. Di sini ada Vespa yang sudah dipasang GPS. Nah, sekarang ada komando dari apa? Dari Bekasi kita guys. Coba Mang dibuka dulu aplikasinya Mang. Nah, nanti ada Ruhapik ya. Di sini ada Ruhapik. Nah, posisinya ada di sini. Kita cek. Nah. Terus nanti kita bisa langsung di aplikasi posisi ada di mana motor ya. Nah, sini ya. Oh. Ya. Sekarang kita perintah pakai SMS lagi, Mang. Nah. Kita gunakan dulu pakai sistem URL. Jadi kirim lokasi URL. Ya. Oke. Seolah kita perintah posisi motor di mana ya. Nah, klik yang ini, buka langsung. Nah, posisi sekarang ada di Jalan Sukamenak ya. Nah, buka fotonya juga di Google Map. Nah, lokasinya udah ada ya. Sebelah sini, nah di sini posisinya. Oke, sekarang kita coba dimatikan langsung sama aplikasi ya, atau SMS ya. Sekarang motor hidup ya ini ya, tanpa rekayasa saya bisa. Oke, kita SMS matikan Vespanya. Oke guys, motor ya mati ya. Kalau mau di starter bentar diselah. Oke, ini mati. Sekarang kita hidupkan lagi di aplikasi, kirim lagi relay 1 ya untuk on. Nunggu sukses dulu. Oke, sukses, baru kita coba di klik starter. Nah, mati. Starter sah. Tenang. Remote tenang. Kita bisa matikan langsung pakai starter. Oke. Kita mati. Oke guys, itu aja yang kita dapat infokan ya untuk pemasangan GPS. Gimana Om? Pasang GPS Om? Oh, bebas maling ya.